saya tidak menjual kewenangan saya pada rupiah sebesar apapun. Bapak Ibu sekalian, ingatkan seluruh anak buah, jika uang seperti itu diterima, maka kita telah merendahkan diri kita sendiri dan kita akan terlihat amat memalukan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita akan memalukan di hadapan keluarga kita sendiri. Jangan pernah rendahkan kewenangan itu dengan mau menerima hitungan rupiah. Sebesar apapun rupiah yang ditawarkan, jawab, kewenangan dan tanggung jawab yang ada pada saya tidak bisa dirupiahkan. Bapak Ibu sekalian, ingatkan pada seluruh jajaran bahwa dua tipe godaan ini akan ada terus. Dan yang berada di garis paling depan adalah yang paling sering menghadapi cobaan ini. Tapi saya ingin semua pulang dengan perasaan percaya diri. Saya bukan bagian dari orang-orang yang memperjualbelikan kewenangan. Saya bukan bagian dari orang-orang yang menggerogoti pemerintahan karena kewenangannya dijual dengan rupiah.